Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ni aku beli mi Maggi pedas gila. Actually lama dah aku nak buat video ni, tapi aku baru ada masa untuk buat video pasal mi Maggi ni. Dan mi Maggi kali ni dia ada pizza yang aku pilih seafood serapi. Seafood serapi. Aku kan buat je lah. Okay, bukan letak je punya pecah ni. Ni dia Maggi dia. Yang korang tengok ni lah. Aku akan rasa lah Maggi ni. Ni first time lah aku rasa. Orang kata mi Maggi ni dia pedas gila. So aku nak rasa lah. Ni pedas gilanya ya. Adakah pedas gila tiba-tiba kita makan terus jadi gila? Adakah kita terus jadi gila? Ataupun hanya sekadar kata-kata. Sebab Maggi tu macam-macam promosi lah, apalah demi promosi. So ni dah seperti macam tuan langgar ya lah. Okay, aku rasa. So aku akan rasa lah untuk yang pertama tu. Rasakan yang pertama ke dalam mulut penentu masa hadapan mi Maggi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana wa barikana wa barikana wa barikana wa barikana wa barikana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pedas, agak pedas. Ni macam sebut kari tu. Memang kari tu mau Maggi nak. So aku dah habiskan. Okay, memang mulut merah, memang pedas. Dibandingkan dengan samyang, mi samyang tu kita still dapat go on, kita still dapat habiskan. Tapi mi Maggi tu pedas dia memang sesuai lah dengan tema pedas kita. So bagi hilangkan tu, aku minum green tea. InsyaAllah, alhamdulillah. Kalau tak guna minum green tea, berair-air mata. So perangan aku, mi Maggi ni terbaik. Pedas dia mengikuti cita rasa rakyat Malaysia yang suka pedas. Dan apa yang aku boleh katakan, mi Maggi pedas gila memang cantik. Lagi cantik kalau kita minum dengan green tea. So, sampai jumpa. Bye-bye.